Tim kecewa dari Super Sewu, Mas. Iya. Iya, kabarnya Super Sewu, Mas. Api, Mas. Untuk tahun-tahun yang akan datang gimana nih takbir ini besok? Acaranya udah terselenggara, udah valid atau udah gimana nih? Susunan acaranya? Kalau susunan acara masih belum valid, Mas. Belum valid ya. Mengenai HTM-nya kan pasti ada yang tanya-tanya. Ya, masih. Oh, panitianya lain gitu ya? Panitia lain. Soalnya saya sendiri di luar kecamatan sebetulnya. Oh, di luar. Desa apa namanya? Di Desa Ring Pitu. Ring Pitu, sebelum masuk ya? Ya, sebelum masuk. Saya tahun kemarin kan di sana. Iya, ya, ini dua hari sebenarnya keluar ya sebenarnya. Iya, dua hari sebenarnya keluar. Langkah juga saya keluar. Julukannya dari pemuda apa ini? Julukannya tim pejam aja. Ring Pitu. Apa?
pemuda gitu, bulat ring gitu. Oh gitu ya, kan ada pemuda Jalur Gajah, ada ya. Pemuda itu ya, jadi puluh jadi di sana ya. Wah, antusiasnya okay. Dari audio sound system itu begitu hebat ya. Ya. Emang di sana udah tradisi atau gimana mas ceritanya? Sudah tradisi setiap tahun mas. Setiap tahun ya, ya. Battle Super Sewu itu ya. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa ke sana lagi. Tahun kemarin kan karena saya di sana ramai sekali. Dari pemuda Super Sewu, gimana mas pendapatnya mas? Mas udah deal ya, udah bawa ini. Woi keren, cawan loh, cawan tersejum. Wih langsung request dari pemuda Super Sewu. Ayo requestnya mas. Retro Generation featuring The Game Audio Production from DJ Rizky Irfananda and 69 Watchin. Yeah.
Wis apal lek jagung ya. Wis apal dalane apa ada apa apa ne? Mbo. Apa apa ne alu. Wis sampe tahun iki gak ono ngono lho. Ya aduh wah. Ora apa-apa nek mereka ketemu ae. DP nyurung tambah ya. DP nyurung tambah. Aku penyewa sumber sewu wis inpune ngelamar Sony wong iku lho. Di tampilan putih iku mang lho. Ah iku. Sony apa sebut aja jenenge? Eri Kanda jauh iku. Jenenge sapa? Jenenge Sony apa jenenge? Jangkung. Oh alah. Audio. Itu kan. Listen, this is Rio Denka. Let's go.
Wiswada radiator ke kepala ini dari ledernya, dari kalau nggak salah dari Wisdom itu ya ledernya ini. Ketandanya seperti ini guys. Bawah ini. Ini box radiatornya yang ini. Wih, keren ya. 12 Oktober untuk acara Brot Gedet nanti malam Desa Pocok Kecamatan Dapit. Tapi raro pasti susunan boxnya terdiri dari box radiator sama box turbo guys, 8-8 masing-masing, jadi jumlahnya 16 popper ya. Untuk ledernya sendiri beda ini guys, kalau nggak salah dari Wisdom, kalau nggak salah yang sebelah sini ya, yang ada tulis-tulis Wada Audio yang masih bersih-bersih, yang masih baru ini kayaknya. Riz Wada The King Radiator of Palang 16 popper persiapan Brot Gedet bersama Putra Mandala guys. Lokasi din. Iki lokasine ndene iki, desa apa iki le? Kedawung Pojok Kecamatan Kedawung Pojok RT 10 RW 2 Kecamatan Dapit. Waduh. Perbatasan Etan Kali. Oh, di kono Etan Kali deh. Oh, godo toh. Lokasinya kalangan seperti ini, guys. Nanti yang akan hadir Putra Mandala. Di sini juga ada pemuda Sumber Sewu yang sudah mantau ya, sudah akan membidang dari Rizwanda untuk battle takbir tarlik ya, takbir akbar battle Sumber Sewu. Untuk susunan powernya di sini guys, dapur pacunya. Ini susunan dari powernya dari paslet guys.